Opo tongkin. Ketika rumah SpongeBob diberi nyawa. Iya, cok. Ini baru sadar bos itu mukanya. Langsung dibunuh aja. Setuju. Tenang. Yo, welcome back. Ada siapa di sini? Di SNDR. Ada apa di sini? Reaction Man. Ya. Oke, ada babang tampang kita ini. Pakai handset, rambutnya ngaco. Ganteng itu bonus. Ganteng itu bonus katanya. Jadi jalan pada cantik itu harus ganteng itu bonus, jadi jalan tante-tante itu harus. Anjing, lidah lu kenapa, bos? Bos. Iya, aku naon anjing tuh, ada yang komen tuh. Aisyah kunaon anjing. Modelan gini biasanya titiknya pendek. Bukan gue yang ngomong ya, ini Mas Tommy Christoph. Ketika rumah SpongeBob diberi nyawa. Iya, cok, palanya kayak rumahnya SpongeBob, cok, kayak nanas, cok. Next. Kasian bapak-bapaknya loncat, dikira ada yang nangkep, cok. Ini bapak-bapaknya itu kebanyakan nonton konser orang luar negeri itu. Yang penontonnya geramnya, terus vokalisnya meluncur, set, lompat ke apa namanya, ke kerumunan penonton, terus ada yang nangkep kayak gitu. Tapi bapak-bapaknya gini. Mungkin karena dia over ini kayak ini ya, overweight. Iya. Duh. Ya salah. Bos, tulang lunak, bos. Aduh. Kalau ada pantatnya mending, cuk. Ini enggak ada sama sekali, rata. Jadi kayak ini nih. Ucok, kamera gua bagus, cuk. Nih, kayak ini nih. Korek nih. Ya, salam. Ya salam. Itu pasti pakai BH-nya ibunya, cuk. Nih, komen. Dari soul underscore mad. Mad-nya itu bukan mad marah, tapi komentarnya marah. Bisa gak sih langsung dibunuh aja? Setuju. Sherlock tak parani tak tusuk. Gulune tak pidak ceng. Ini baru sadar bos itu mukanya Slenderman. Minimal makan, ya minimal makan. Umur segini lagi lucu-lucunya. Bapak-bapak botak. Full tato. Anjing kayak Mas Adam, cok. Ini suaminya Inul. Aduh. Makanya anjing. Ya Allah, bos. Bos Yakuza enggak main hey benci aku kontol kayak gitu, enggak, bos. Drog kebanyakan seblak, enggak, bukan drog. Ya Allah, patah lehernya. Bos. Aduh. Nih, gua nih bikin video jam 23.25 nih. Opo tongkin? Spill outfit, oke. Spill outfit. Cowoknya nih apa namanya? Enggak boleh. Gua juga enggak sempurna, tapi apa namanya ya? Ya anjing. Jatuh enggak? Enggak jatuh, bos. Ini stand niat banget, cuk, bikin konten nih, cuk. Standnya tuh di bawah stand ini, jelas ini enggak mungkin ditaruh di mana gitu. Soalnya ini kan di depan ruko, pasti di tepi jalan, cuk. Oke.
pakai apa? Style rambutnya baru ngeh gue. Ya, gue juga sih enggak perfect sih style rambutnya sih, tapi kalau dipakein kacamata agak keren, cuy, gue, cuy. Yo, sup my bro, my style. This is a kimono. This is a 35 style. Berapa harga outfit tukang ngarit? Anjing, tanya sama tukang ngarit lah. Ini cowoknya pasti, gue ganteng banget anjing. Iya bang, nih, oke kita lihat komentar dari netizen yang sangat tidak bisa dibalas. Drill, murah banget ya nih. Sia naon goblok nih, Joer Pratama gak boleh. Anjir gue nunggu mereka ngomong, iya. Spillnya kejauhan, iya. Mirip nying-nying. Nying-nying siapa? Si paling sepil. Jamblang. Itu potong. Nah tuh kan ada yang bahas potongan rambut tuh si Rizky nih. Ini show frekuensi sembunyi Rizky nih. Itu potongan rambut gak cocok sama kepalanya, kocak. Kocak ngakak. Kita lihat tuh rambutnya tuh. Ya Allah bang. Ya emang sih, emang benar nih, benar kata Bang Rizky nih. Kalau potong rambut tuh emang harus sesuai dengan ini, cuy, sesuai sama apa namanya nih tadi? Sama kepala, cuy, anjing. Kocak. Pasangan sefrekuensi. Naon anjing, minimal ada musiknya. Enggak, copyright. Pak Guyuban orang jungkel. Jungkel ngeblik. Ngeblik wan. Dumil. Wow. Enggak mungkin fix. Fix settingan. Karena apa dulu gue SMP tuh pernah ini cuy, pernah ikut kuda lumping cuy. Ya pura-pura kesurupan aja itu biar dapat makan. Ini keterlaluan cuy. Ini urat. Urat malunya udah putus. Anjing, enggak mungkin kesurupan beneran sampai kayak gitu enggak. Coba bayangin ya. Ini ada berapa orang nih, kita lihat dari awal. Coba bentar. 1, 2, 3, 4, 5 nih, 5 orang dimasuki, dipecut ter. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Ya, walaupun agak tidak bermanfaat, tapi ya mungkin bisa menghibur kalian yang lagi sedih. Itu ada Instagram saya di situ. Kalau kalian nemu video lucu atau apa, tinggal tag Instagram saya @johan___nya 2 tuh sambil promosi. Followernya baru 1000 sih. Itu pun beli. Terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya di minggu depan, minggu yang akan datang kalau saya tepak over. Kalau saya sempat, terima kasih. Salam DSNDR. DSNDR.